Good pagi, selamat morning. Salam baku dapa. Kembali lagi dengan TV Talau. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau masak. Sebelumnya sih gawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis sih gawe. Sigawe, ini kita akan menuju ke pantai ya, karena kalau mengurut biasanya mencari lokasi kalau bukan sungai itu pantai, karena jeroan ya, kita akan bersihkan jeroan. Sigawe yang pernah tahu bagaimana itu mengurut atau membersihkan jeroan ya, kali ini jeroan haram. Saudara-saudara di perantauan ya, di Morongi, perantauan orang Morongi pasti mengenal yang namanya Pantai Saliran. Nah, inilah kita sekarang lagi menuju ke Pantai Saliran. Wih, lihat guys, Morongi, kelapa-kelapa Morongi ya. Oh ya guys, kelapa-kelapa ini sekarang lagi bagus harganya ya. Masyarakat lagi giat-giatnya panen kelapa untuk bikin kopra. Lihat nih, kelapa-kelapa ini. Nah, ini di Pantai Saliran. Kita memasuki lokasi Pantai Saliran, Singgawe. Nah guys, sekarang kita sudah tiba di Pantai Saliran Morongi. Kita akan mengurut istilahnya. Mengurut atau membersihkan jeroan ya. Membersihkan jeroan. Kebetulan saya datang di Morongi untuk menghadiri pernikahan dari saudara saya yang ada di Morongi. Kesempatan ini saya ikut saudara-saudara saya yang laki-laki mengurut tinai. Pasti saudara-saudara saya orang Talaut pasti tahu apa itu mengurut tinai. Kita akan mengurut tinai. Ayo, Singgawe, seperti apa mengurut tinai kali ini? Nah, di sana juga ternyata di sana ada yang lagi santai, guys. Nah, ada yang lagi santai. Halo. Hai. Wow, lagi santai mereka ya. Torang mau mengurut. Nah, guys, ini tinai kalau orang tahu bilang tinai, tapi kalau bahasa Indonesia jeroan ya. Ini lokasi pantai ya. Wow, indah sekali sih Gabe. Guys, lihat ya. Nah, mengurut biasanya dilakukan di pantai yang ada genangan-genangan air ya. Seperti ini ada karang di bebatuan ya, di mana ada genangan air. Nah, disinilah tinai atau jeroan itu dibersihkan. Karena memang salah satu jenis kuliner yang paling enak yaitu jeroan. Maaf buat teman-teman yang muslim ya, karena kali ini kita akan membersihkan jeroan babi. Nah, seperti apa jeroan itu dibersihkan guys, ayo kita lihat.
jam 16 sore di Pantai Saliran. Nah, kita akan lihat di sana. Nah, di sana ada kapal Glory Mary. Nah, kapal Glory Mary ini, guys. Kapal Glory Mary ini dia akan ke Manado dari Pelabuhan Lirung. Dia akan lewat di Morongé. Dia akan ke Manado, guys. Ah, luar biasa. Kita akan lihat ini kapal Glory Mary, guys. Ah, Glory Mary. Ah, sana itu Ayu Pe Kakak sana. Bagian-bagian. Wow. Oh. Ada kapal lewat. Dia melewati Morongé dan Pulau Kabaruan. Nah, di sana itu Pulau Kabaruan. Sana Pulau Kabaruan. Dia akan melewati selat antara Pulau Kabaruan dan Pulau Salibabu. Ya, di Morongé ini Pulau Salibabu, guys. Jadi karena ini organik Singgawe, jadi bukan lagi pencemaran lingkungan, karena justru menyuburkan karang-karang di sini. Karena dia organik, nantinya ketika air pasang Singgawe, guys, ketika air pasang, maka ikan-ikan yang ada di lautan sana dia akan datang ke sini dan memakan sisa-sisa dari mangrove ini. Jadi memang ini adalah kegiatan-kegiatan organik, tidak mengganggu lingkungan atau mencemarkan lingkungan. Kalau soal bau, kenapa sampai di sini? Karena kalau kita membersihkannya di kampung itu mengganggu, justru mengganggu lingkungan, ya Pak. Dengan mengganggu lingkungannya di bau. Nah, Singgawe, kalau di Morongé itu jeroan tidak dibalik, ya, tidak dibalik, tetapi langsung dirobek atau dibelah dengan pedang, ya, untuk membersihkan isi dari jeroan itu, guys. Ini sementara diurai, ya, jeroan ini diurai sepanjang-panjangnya, guys. Ini diurai supaya apa namanya, nanti dibersihkan itu gampang. Kalau di telaut ini namanya mangurut, ya, mangurut. Di semua daerah, guys, di semua daerah jeroan, ya, jeroan daging apa saja pasti akan dimanfaatkan, ya. Apa itu jeroan sapi, ya, kambing, semua dimanfaatkan dengan cara dan gaya tiap-tiap daerah, ya, masing-masing. Kalau di komunitas-komunitas atau di masyarakat-masyarakat yang beragama Kristen seperti di sebagian di Medan, di Toraja, sebagian di Maluku, ya, itu pasti ada cara bagaimana membersihkan jeroan ini. Tapi sekarang kita akan lihat bagaimana cara mangurut di telaut, khususnya di Morongé, Singgawe, ya. Kalau di Beo juga beda cara mangurut ini. Kalau di Beo itu dibalik dengan menggunakan bambu, dengan menggunakan bambu. Tapi menurut saudara-saudara saya yang ada di Morongé ini, ada kelemahan tersendiri kalau itu dipakai dengan bambu, sehingga kebiasaan di Morongé itu menggunakan parang langsung dirobek, ya, dirobek sehingga jadi lembaran, dia bukan lagi jadi seperti di daerah-daerah lain nanti dimasukkan ramuan-ramuan jadi seperti sosis, tapi kali ini di Morongé itu dibelah, ya, itu yang sudah diurai, guys. Ini sudah diurai satu persatu, diurai. Nah, jeroan ini itu jantung, paru, ya, hati itu langsung ditinggalkan di dapur, ya, di dapur. Yang dibawa di sini memang jeroan tok, seperti jeroan yang lain yang
sudah dapat langsung digunakan itu langsung diolah di dapur. Kita akan lihat sebentar bagaimana kegiatan dapur ketika melaksanakan pesta perkawinan di laut Singgawe. Nah, di belakang saudara-saudara saya lagi sibuk mengolah, mengurut tinai. Bahasa telaut. Kalau bahasa teripang. Teripang, bahasa toroda. Kalau bahasa Indonesia jeroan ya, jeroan. Hah? Kalau bahasa Sangir apa itu? Ini kebiasaan, pada kebiasaannya ini dilakukan oleh para bapak-bapak atau kaum pria. Karena dalam pesta perkawinan tradisional orang Talaut itu bapak-bapak lebih suka mengurutta atau membersihkan tinai karena ada kegiatan-kegiatan spesial yang dilakukan oleh bapak-bapak saat mengurutta, termasuk tadi ada bapak-bapak yang bawa dabu-dabu, nah, pisang yang sudah direbus, ya itu nanti sebentar seperti apa kegiatan bapak-bapak di samping mengurutta ini. Ini adalah kegiatan tradisional atau kegiatan masyarakat ya, ketika melakukan pesta-pesta di masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut yang sekarang khususnya di Morongé Singgawe. Nah, lamung ini isinya banyak, jadi mesti dipisahkan ya. Kita lihat nih, dibelah atau disobek dengan parang lambungnya, sobek. Wow, guys. Nah, kemudian dibersihkan. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, guys, ini bukan pencemaran lingkungan karena ini adalah sampah-sampah organik ya. Itu yang nantinya akan jadi makanan dari ikan-ikan yang akan menyuburkan karang-karang ini. Karena ketika air pasang, ya semua sudah lenyap. Sisa-sisa kotoran ini akan dibawa ke lautan ya, sebelum ya sesudah dimakan oleh ikan-ikan kecil atau bahkan ada ikan-ikan besar yang makan. Kemudian ada nus ya, atau belut-belut laut, nus ya, belut-belut laut itu kesukaannya seperti ini. Ketika ada bekas-bekas mengurut seperti ini, wah itu banyak ikan nanti. Nah, ini pakai jari, pakai tangan ini, guys. Ini luar biasa ini ya. Nah, rupanya karena sudah di sini. Ini tiga isi jeroan tiga ekor babi. Ampa. Nah, setelah tadi diiris, guys, ini sekarang dibersihkan di lokasi yang lebih bersih lagi. Kalau ini kan sudah tercemar dengan kotoran, nah ini lokasi untuk membasuh ya. Kalau orang Manado bilang baspul, spul akang. Nah, ini ya, dibersihkan sebersih-bersihnya mungkin. Kemudian dimasukkan di karung sana yang sudah dikumpul di karung sini, guys. Oke. Ya. Nah, guys. Di sini sudah dibagi tugas ya. Kalau saudara-saudara yang lain itu mengurut, di sini ada yang mengolah, ada yang bakar-bakaran, ya, bakar-bakaran, barbeki ala
pantai Saliran Moronge sambil mangurutta. Ayo kita lihat guys. Nah guys, bagaimana kita tahu bahwa mangurut ini 4 ekor dari 4 ekor babi? Nah, kita boleh lihat dari yang dibakar ini. Ya, ini. Satu, tunjuk-tunjuk, satu, saya hitung satu-satu. Satu, dua, tiga, empat. Namanya 4 ekor babi. Kebetulan yang dibakar ini ekornya, guys. Ekornya, jadi memang 4 ekor babi. Ah, ini chef yang dari Itali. Jago masak. Bagaimana dia masak ekor babi. Dorongnya. Nah, ini guys sudah, ini sudah selesai dibakar. Prosesnya katanya di apa ya? Dicuci. Dicuci di air asin. Baru siap disantap. Wes. Mesti ada DP apa putih tadi? Ada DP putih. Apa putih itu? Air putih maksudnya? Cap tikus. Oh iya kata. Nah, biasanya kata ada DP tola-tola ya. Ada DP barang itu katanya. Cuma oleh ibu-ibu kan yang itu dikatakan haram. Kalau babinya tidak haram. Mara kalau itu yang di botol putih kata haram. Air kata-kata. Nah, setelah semua dimasukkan ke karung ya. Di karung juga langsung di apa namanya dibersihkan ya, dibasuh lagi. Nah, ini karung ini jeroan yang sudah dibersihkan guys. Nah, oke. Okay. Ini yang sudah. Saya penting cari jo dekat. Wah, guys. Ya itu. Kata apa? Rica. Wow. Ini be. Wah, boleh dirawat tapi jangan dirasa. Lapan guys. Nah, seperti saya sudah katakan tadi guys. Selesai mangurut ya, itu biasanya ekor, telinga, hidung ini mas. Itu yang ini. Wow, lihat guys. Coba. Ah, ini nih. Nah. Ini yang itu tawanya memang luar biasa nih. Maknyus. Ini DP dabu, eh. DP dabu. Langsung dicampur. DP dabu ini. Enggak, weh. Maknyus memang. Nyus ini. Memang gurih daging babi ini ditambah dengan dibersihkan tadi di air asin ya. Ini nasib dari apa namanya, kalau kelola jeroan kita akan dapat yang tidak bisa atau jarang dikonsumsi oleh orang lain. Nah itu kita konsumsi guys. Seperti ekor, moncong, hidung, telinga, lidah. Kemudian bebatu. Itu yang sama yang telur satu mau tambah. Itu yang kita konsumsi sekarang guys. Ayo. Enak, enak. Namanya juga apa guys? Ya. Tumpah. Mana ini tumpah sendiri guys. Tumpah sendiri guys. Tambah dengan ketupat. Top lah. Sama apa kita dapat tulang ini. Kita yang ada di pantai, suasana pantai yang beda, Saliran sama yang kota yang ya. Kita sekarang bikin konten di pantai guys bersama keluarga saya di Moronga. Mantap guys, sudah selesai tugas kita mengurut. Sekarang kita akan ke rumah. Ke rumah pesta, kita akan lihat bagaimana pengolahan dinai ini. Oke, ayo. Nah, ini dinai ini dimuat di motor ini guys. Oke guys, kita cabut guys. Sampai orang pati itu di sana. Oke, sampai orang pati itu mau bikin. Oke guys, kita cabut guys.